Shalom semuanya, para pembelajar Alkitab bersama-sama saya. Kita belajar melalui Bible study ini, how to be a mature Christian. Kristen yang dewasa rohani sehat emosi tidak dapat terpisahkan. So, saya mau sambut semuanya yang weekend ini, mau duduk dan mau belajar firman, supaya Anda bisa menjadi Kristen dewasa, emosinya sehat. Saya mau menyambut para peserta dari uh, Bible Study ini di hari Sabtu yang indah ini, dari Kristiana Christiana Ike, dari Soe, Luciana Balubun, dari Bandung Barat. Wow, Pak Teguh Suprianto. Thank you for joining, dan kita punya teman-teman bersama saya, Jolly, yang melayani Anda semua siang hari ini. Kita juga mau sambut Lina Ferawati Unang. Shalom dan juga uh, happy Saturday bagi Ibu Ratna dan juga Pak Gandhi Palar. Bagaimana kondisinya di Tasikmalaya? <laughs> Oke, okay. thank you so much Ibu Triani dari Sorong yang sudah bergabung dan Aryesta sudah pernah ikut Ibu Indri ya. Oke. Okay dan Pak Jayadi bagaimana kondisinya bagaimana situasi rohani Anda bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan di Medan Oke okay. Ibu Sara Pardede senang sekali bisa bergabung dan duduk tenang semoga anak-anaknya tiga bisa tenang belajar firman Thank you untuk Susana Usmanto dari uh, Bandung ya Susana Usmanto ya oke okay. Ariesta uh, Ibu Ani, boleh kenalan? Ibu Ani dari kota mana? Uh, Afung Simon Cia, dari Jakarta. Selamat bergabung, Pak Afung. Terima kasih untuk Ibu Leni Salim. Dari Jayapura, ada saudara Misu Jubel. Wah, senang sekali. Teman-teman kita dari Jayapura, bersama Joan Karel Tangku ya. Dan saudara kita dari Ngawi, Bapak Timur. Apa kabar, Pak Timur? sate gulenya tetap mengalir ya Pak ya. Masih jualan ya Pak ya. Dan juga dari Taiwan. Wow, thank you for joining. Ibu Carmen sudah bergabung juga. Antonius Wijaya. Kita bertemu lagi, senang juga dengan Pak Antonius and Pak Antos. Kebetulan di Jambi atau sedang di Rusia? Thank you Bu Feni Ong, Ibu Teresa Meles, yang kesaksiannya luar biasa. Thank you Ariesta dari Manado, Arin Mers, Christine Luver bersama Mami ya. And thank you Pak Andika sudah melayani teman-teman kita semua. Shalom. Yanti Sinaga, boleh boleh kenalan dari Jabodetabek atau dari Pulau Sumatera mungkin? Terima kasih untuk Maria. Terima kasih untuk uh, Joyce Tewa Rimpel, apa kabar Joyce sudah lama tidak berjumpa. Dan Pak Pendeta Martin uh, Pinatik, bagaimana Kalimantan Tengah? Dan juga terima kasih saya sambut Joyce Boyoh New. Boleh tahu Ibu Joyce Boyoh New dari kota mana? Sangat sangat menarik sekali namanya. Dan Pak Erickson Togatorop, terima kasih sudah bergabung kita belajar sama-sama hari ini ya. Yohani Ramli, Tari Mawar Merah, terima kasih. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapat banyak pengertian akan firman. Oke, kita berdoa ya. Bapak terkasih yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Tapi kau mau kami sebagai leaders dari gereja, Maupun domba-dombanya Tuhan, yang juga leaders di rumah tangganya, leaders di perusahaannya yang dikelola, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, kau bukakan, kau celikan mata hati kami, supaya kami betul-betul mengalami Kristus dalam kehidupan kami, dan betul-betul intensional untuk menyehatkan emosi dan mendewasakan rohani kita. Intensional bertemu dengan Tuhan. Intensional duduk di kaki Tuhan. Intensional hidup dalam kontemplasi. Aku minta ini dianugerahkan pada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Alright, kita lanjutkan. Ini seri yang perlu sekali dibagikan. Mengenai apakah gereja itu telah mengalami kegagalan karena mentoleransi tidak dewasan emosi di dalam pelayanan. Tidak usah jauh-jauh, ini bisa bicara mengenai saya sendiri. Apakah dengan saya sudah keliling Indonesia, keliling Amerika, keliling Australia, Eropa, apakah itu berarti saya dewasa rohani? Apakah itu otomatis? Nah, tentu tidak. Karena bagaimana kita tahunya? Because kita nggak tahu bagaimana membangun hubungan dengan diri kita sendiri, bahkan nggak kenal siapa kita, Selain daripada apa yang kita lakukan, kita miliki dan apa kata orang, popularitas, harta kekayaan, power. Nah, kalau itu adalah identitas kita, pada waktu Anda dan saya sudah tidak bekerja lagi, gimana ya? Kalau kita sudah tidak bisa melayani lagi, kondisi fisik merosot, apakah identitas kita hilang? Karena kita tidak melakukan apa-apa lagi, seperti yang kita lakukan waktu muda. So who are we actually? Siapa kita dong? Kalau gitu. Nah, kalau kita betul-betul anak Allah dan murid Kristus, sebagai anak Allah pasti dimuridkan oleh Yesus ya. Bahkan sebagai Kristen is sebetulnya itu di, umur, di adalah murid-murid Kristus. Jadi kalau kita ngaku Kristen, kita sebetulnya pengikut Kristus yang dimuridin. Nah, uh, anda, uh, anda pernah ingat ya, di, di, di pertama kali saya bagikan dari judul ini. Saya bagikan mengenai kesaksian dari Uh, praktek dari dokter Sek uh, S A C K S namanya sex. Dia itu penulis buku namanya The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Uh, seorang pria yang yang salah lihat, dia pikir kepala istrinya itu topinya dia. Nah itu anda bisa nonton filmnya. Ini uh, the movie Arabit. E, ternyata ini te penyakit yang terjadi di otak. Jadi apa yang otak lihat dengan memori dan apa yang mata kasat lihat itu bisa dua hal yang berbeda. Sampai dia cari istrinya, dia pikir lemari es itu istrinya. Ingat ya, jadi otak sama mata kasat proyek proyeksinya beda. Nah, sampai dia dilayani oleh sakatris se tertentu bisa sembuh. oke. Okay. Nah, suatu hari dia juga dia juga seorang dokter ahli saraf. Dia melayani seorang ibu yang buta usia 60 tahun tapi juga ada cerebral palsy. Ternyata ibu ini waktu diajak ngomong sama dokternya fasih sekali Inggrisnya dan bagus sekali. Jadi dokternya berkata kamu tentu ahli nih di rumah belajar pakai braille, braille ya. Nah dia bilang oh tidak pernah. Saya nggak tahu braille itu apa. Loh kamu kok bisa berbahasa Inggris yang fasih dan grammernya bagus sekali? Oh karena saya dibacain. Jadi kalau dibacain terus selama puluhan tahun, 50 hampir 60 tahun dibacain terus lama-lama hafal. Sehingga saya bisa tahu uh, tata bahasanya bagus karena yang dibacain bagus. Terus dia bilang, e, kenapa kok tangannya lemes sekali? Karena saya tidak pernah pakai tangan. Tangan ini seperti segumpal play yang nempel di badan katanya. Tapi nggak berfungsi. Karena saya baca dibacain, buku dipegang, makan disuapin, ganti baju digantiin, ke kamar mandi dimandiin, ganti baju dipakein. Jadi 100% dia nggak bisa bikin apa-apa. 60 tahun tak berfungsi. Suatu hari si dokter ahli ahli sarapnya berkata seperti ini, aku nggak percaya loh. Apa urusan orang cerebral palsy dengan tangannya nggak berfungsi? Kenapa kok tangannya nggak boleh dipakai? Ternyata kan karena apa-apa dikerjain, jadi dia diem aja. Jadi tangan itu kalau nggak dipakai ototnya kan jadi kecil. So, suatu hari dia tes, waktu dia lagi check up di rumah sakit, dia minta rawat inap. Dia, 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 dia lakukan pencobaan si dokter ini. Dia taruh makanan yang enak-enak Walaupun dia nggak bisa lihat karena buta, tapi kan bau harumnya ada. Dan dia tanya ini ada apa di depan saya. So dia kasih tahu beberapa macam makanan sarapan paginya. Tetapi dokternya ini minta susternya sengaja taruh traynya baki makanan itu agak menjauh. Karena dia mau train, dia mau lihat tangannya berfungsi nggak? Apa karena cerebral palsy jadi tangannya juga palsy gitu loh. Ternyata pada waktu ditaruh makanan dan ditinggal susternya, dokternya dari jauh satu meter duduk di situ nonton dia. Bakinya agak jauh. Dalam waktu beberapa detik setelah susternya keluar, karena pintunya kan e, tertutup ya, tangan itu yang nggak pernah dipakai tiba-tiba Nah -na, apa menangkap roti bagel, nangkap telur, apa uh, omelet yang ada itu dia pakai tangannya dia masukin ke mulutnya dan agresif sekali seperti orang belum pernah makan sebelumnya dan tangannya aktif di situ dia heran kenapa kok mesti disuapin ya tangannya bisa kok bahkan dia bisa cium makanannya dan dia bilang enak sekali kemudian dokternya datangin dia kan jadi dia mulai dialog kok kamu bisa pakai tangan kamu Kenapa kok kamu mesti disuapin, dimandiin, digantiin baju, dipaksain, dipasangin baju? Kenapa ya ke toilet aja juga mesti dituntun, uh, duduk di toilet, dibersihin, tapi kamu nggak melakukan itu sendiri? Setelah satu minggu, dia coba tangannya aktif sekali, dikasih bola, dikasih makanan, dikasih buku, dia pegang semuanya. Suatu hari, dikasih clay. Oke? Okay. Ternyata dia bikin sculpture. Dia bikin patung yang luar biasa. Nah rumah sakitnya itu namanya Saint Benedict. Jadi si ibu yang buta ini dan selebal yang tangannya dibikin kayak bayi. Udah kayak bubur ya gak pernah dia papain 60 tahun gak dipakai sama sekali loh. Sekarang udah mulai kuat bisa pilih makanan, bisa ambil buah, ambil buku, ambil buku gambar, bisa ambil kuas dan bisa ambil clay, okay, tanah liat itu untuk dia bikin patung. Bahkan torso ya yang yang muka sama bahu sama dada aja. Bagus sekali dan dia dikenal sebagai Saint Benedict uh, Sculptor, uh, ahli pembuat patung Saint Benedict. Nah pertanyaannya kita di dalam judul daripada pengajar ini. Apakah kita ini sudah membuat para jemaat Tuhan, domba-dombanya Tuhan yang dipercayakan di dalam setiap gereja itu sudah menjadi... Tak berfungsi spiritualis secara rohani nggak berfungsi sehingga tetap bayi rohani tangannya juga nggak dia pakai karunia kudus nggak kepake sehingga apa apa dilakukan oleh gembalanya apakah kita menghasilkan orang-orang seperti ini ini pertanyaan juga saya sebagai gembala apakah saya selama enam tahun pandemi ini sebelum pandemi sampai pandemi sampai sekarang saya ini muridin Kristen orang-orang Kristen sebagai orang Kristen yang sehat emosi, dewasa rohani atau saya mem, -mem babysitting uh, memelihara bayi-bayi yang yang rohaninya bayi. Manusia 60 tahun badannya tapi rohaninya bayi. Nah, kenapa kok pemuritan itu yang aktif di gereja dengan banyak sekali program-program uh, gereja tapi kok saya lihat daripada hidup saya, hidup keluarga saya, karena kan juga jemaat jemaat gereja saya, saya mau bersaksi dari diri saya ya. Kenapa kok keluarga saya anggotanya tuh setelah ikut Yesus, cinta Yesus, katanya baca Alkitab, berdoa, tapi kok tidak mengalami hidup dan hidup berkelimpahan. Kok nggak ada freedom, nggak ada joy, Oh, Kok hidupnya kekhawatirannya kekecewaannya cara menghandle kekecewaan, menghandle uh, amarah seperti orang yang belum pernah kenal Yesus. Berarti semua program-program aktivitas gereja itu yang katanya pemuritan menghasilkan murid-murid yang dangkal emosi ya. Karena mereka pada problem mengampuni, problem bisa mengasihi kalau mengalami disakiti seseorang itu menjadi gosip yang seluruh gereja mesti tahu. Satu keluarga mesti tahu betapa kamu luka, dikorbanin. Tapi tidak, tidak menghasilkan orang-orang yang serupa Kristus. Dan orang yang bisa mengelola emosinya. Nah kalau kita punya uh, apa, jemaat yang rohannya seperti ini. Berarti pemuritan yang dilakukan, yang dinamakan program pemuritan di gereja kita, uh, tidak menghasilkan murid sama sekali. Jauh dari sempurna, bahkan enggak, belum belum bisa dibilang sebagai murid Yesus. Kita akan belajar dari hari Kamis yang lalu, kita udah review dua alasan kuat kenapa kok sampai mereka tidak bisa dewasa rohani sama seperti si uh, tukang ahli patung yang buta dan cerebral palsy di apa di rumah sakit Saint Benedictine. Nah, kenapa kok kita tidak bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, kebenaran? Dan kenapa kok setiap kita masih seperti terpenjara dengan trauma-trauma masa lalu? Jadi apalagi zaman pandemi ya, mental health itu menjadi topik yang yang trending nih ya, kesehatan mental. Dan untuk membahas dan kita harus ya mau dengerin emosi mereka seperti apa rasa mereka kita mesti dengerin Dan kalau kita mau jadi counselor, mesti punya telinga yang mau mendengar Oke, okay? nah kalau tidak kasihan jiwa-jiwa ini Nah apa sih yang bikin mereka kok nggak bisa sehat, kok masih mengentertain trauma, kepahitan, eh, amarah terkendali ter Kenapa kok seperti ini? Nah, kok nggak mengalami? Aku datang kata Yesus memberi kamu hidup hidup berkelimpahan. Nah itu kan hidupnya kan nggak mungkin cash ya, karena di surga nggak ada kertas. Uh, pasti ada yang lain. Yes, namanya kasih karunia Allah, the grace of God. Jadi kalau jadi mentor, mesti bisa lepaskan the grace yang ada di kita kepada mentinya, sehingga dia akan lebih sukses dari kita. Oke? Okay? Nah, kalau sampai ini tidak dibahas dan tidak ditinjau kembali, orang-orang akan berkata seperti ini. Wah, well, percuma deh kita ngalam, kita ikut program ini, program ini nggak berubah. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain deh untuk berubah diriku. Ta, ya memang aku kayak gini mau diapain? Terima aja deh. This is the way. This is just the way I am. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak dewa, tidak sehat emosi. Of course, rohannya nggak nggak de dewasa. Problem ini semakin nyata. Ingat ya, waktu di Bible School saya salah satu dosen mengajarkan seperti ini. Kondisi rohani dalam gereja, dalam tubuh Kristus itu lebarnya, luasnya satu mil. Tetapi kedalamannya, berakarnya dengan Tuhan. Aduh, cuma 20 persen. Atau gereja itu, gereja itu satu mil lebarnya, luasnya. Tapi dalamnya cuma satu inci, Bahkan di masa pandemi, satu mil sibuk semua KKR. Zoom malam-malam ada program apa, program apa. Dan si para gembala paling utama tugasnya kumpulin, kumpulin, kumpulin supaya hadir. Karena kesuksesan Anda dihitung dari kehadiran. Berapa follower, berapa viewer. Nah, tapi tidak melihat karakter Kristus dan sisi kemanusiaan dari jemaatnya. Enggak kelihatan dan enggak digubris sisi kemanusiaan Anda dan saya itu sisi yang berjum itu sisi yang penuh luka pikiran perasaan hati kita luka sehingga kita nggak bisa memberi pada orang lain apa yang kita minta karena dalamnya pahit nah melalui pelajaran ini anda akan belajar yang namanya bagaimana menjadi Kristen yang dalam Kristen bambu Cina anda kalau nanam bambu jina, itu kalau satu petani dari seluruh kampung, petani-petani kopi, kayak petani jagung, kayak petani apa kacang mete, kayak ke petani kemiri, saya ini mengucapkan semua jenis tanaman yang ada di perjalanan menuju ke dusun yang kita biasa uh, adopsi ya, sebagai tempat sekolah for free buat anak cicit-cicit, anak kecil-kecil di sana supaya tidak ada di pengangguran. Nah, semua pohon-pohon itu Tuhan tuh udah sediakan dengan biji-bijinya. Ada panen yang luar biasa. Tapi para petaninya nggak punya ide, nggak bisa masarin, nggak bisa jualin. Mereka hanya duduk di atas panen yang seba sedikit itu dan habisin sendiri. So, saya mau tanya. Tujuan hidupmu tuh tahu apa enggak ya pemuritan adalah mempersiapkan kita menjadi murid Kristus agar kita fit buat destinasi Tuhan. Agar kita fit dengan garis akhirnya kita. Nah pandemi ini menunjukkan bahwa gereja-gereja itu di seluruh dunia. Kayak Anda lihat penhabat Tuhan, hamba Tuhan silat kata ribut serang-serangan di sosmed mengatakan vaksin itu dari kuasa kegelapan itu 666 itu makro chip yang dipasang. E, jangan vaksin. Tidak usah vaksin. Dan marah-marah. Nah melihat ini semua terjadi dari para pemimpin gereja dan jemaatnya. Berarti zaman COVID ini we are, we the church are one mile wide. Lebarnya satu mil. But only half an inch deep. Ya kedalaman rohaninya cuma setengah inci. Ya satu senti doang. Nah. Jadi pertanyaan yang saya mau bagikan kepada Anda semua adalah apa yang mesti kita buat supaya ini kita ini yang sudah berapa puluh tahun ikut Tuhan, tetapi kelakuannya masih kayak bayi rohani, masih butuh diperhatikan, masih butuh di-attend. Nah, ini kita mesti perhatikan apakah gereja Anda dan saya dan saya pakai ini buat uh, tali sifat ya, tali ukur. Apakah saya ini mau uh, bertumbuh dewasa, hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Supaya kasih Allah memenuhi hati kita. Sehingga kita semua bisa uh, berada bersama Tuhan. Bisa mengalami pemuritan pendewasaan rohani dan tidak dilantarkan. Jadi ada pertanyaan dari Peter Kasiro yang berkata seperti ini. Sibuk dalam aktivitas pertemuan-pertemuan ibadah gereja itu tidak akan memuaskan. Bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tidak mau meninggalkan kita juga. <laughs> Oke, okay, nah berdasarkan research 25-26 tahun dari Peter dan Garis Kasiro. Dimana mereka berdua lihat kita udah sibuk dari kita zaman kampus. Sampai kita sebelum kawin, sampai pas kau lagi hamil. Kita lagi mengalami revolusi, euforia, perasaan mereka yang kacau. Karena banyak perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh, tidak pantas, tidak bagus sebagai pemimpin. Tapi banyak para pendeta yang seperti itu tapi nggak mau ngaca, nggak mau hadapi. Padahal waktu kita hadapi itulah titik temu daripada Allah ah berserta kita. Kita akan mengalami yang namanya The Burning Bush. Nah, so anda mesti praktekkan ini. Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya buku EHS ini, seri dan ini yang paling penting nih, yang kecil ini, oke? Okay. Ini semua Jitu bikin saya nggak tergantung, bahkan nggak keinget Peter Skasiro tetapi, bikin aku sadar pada Tuhan, sadar kepada situasi, sadar kepada kedua orang tua keluarga sendiri, dan kita mesti bisa ngaca di rumah, kayak apa loh. Apakah kalau ada isu kita berani duduk tanya baik-baik kita ketemu dulu yuk sebelum kita lanjut atau kita gengsi ngomongnya sambil lalu nggak sehingga orang itu susah dengar nanti dilaporin udah kok udah ngomong kok sama kakak saya sama adik saya padahal cuman ngomong sambil lalu sehingga tidak tahu topiknya apa. Jadi hari ini saya mau kasih tahu pada anda semuanya ada pertanyaan yang bagus sekali yang menguji Peter Kasiru. Dan saya berdoa menguji Anda dan saya, "What are the beneath the surface failures?" Jadi, di bawah permukaan hidup kita itu ada ruangan-ruangan, tapi bikin kita gagal karena tempatnya nggak cocok. Nah, oke, okay. nah pada waktu di bawah permukaan hidup kita itu kan nggak kelihatan, kita nggak tahu, tapi kan banyak trauma, banyak kejadian-kejadian yang, yang kelasnya kelas uh, Earthquake. Gempa bumi, oke, okay? banyak tantangan-tantangan yang berat. Isu keluarga, isu keuangan, semua yang zaman pandemi kan ngadepin ya. Kenapa kok di masa pandemi ini ada bagian dari di bawah permukaan yang pasti gagal? Kenapa pasti gagal? Karena pekerjaan pemuritan ini menganggap remeh membuang mendesak ke pemuritan yang membuat kita semua jemaat Tuhan itu nggak bisa dewasa rohani, nggak bisa secara rohani kuat nah, daripada kita jadi batu sandungan. Itu pun juga bagi Kristen baru, bagi orang-orang pemercaya baru. Bagaimana Anda menjawab situasi di rumah akan menentukan bagaimana Anda jawab kepada siapapun di kantor. Nah, apa sih pertanyaan fundamental yang perlu ditanyakan kalau Anda nggak kepingin punya bayi rohani yang 100% nggak ngapa-ngapain, yang tangannya lumpuh padahal begitu ditaruh makanan jauhnya cukup lumayan, tetap dia bisa bela dan dia bisa temui. Nah bagaimana caranya kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan senantiasa di tengah badai, di tengah pandemi, di tengah tekanan ekonomi. Bagaimana selalu lari ke tahta Allah dan stay di dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat itu tidak perlu ke gedung loh ya. Itu Anda karena badan kita masing-masing Anda dan saya adalah batu yang hidup imamat raja ini. Nah, kalau betul-betul kita ini batu yang hidup dan kita imam-imam dan raja, kok nggak kelihatan gitu loh. Urapanya, otoritasnya, kekuatannya kok nggak kelihatan. Ada apa ini? Nah, jadi ada kegagalan-kegagalan dong. Nah, apa itu kegagalannya dan di mana terjadinya? Itu ternyata di bawah permukaan hidup kita. Dari umat Tuhan yang sudah berada dalam Tuhan, nah umat Tuhan yang merusak terjadinya pemuritan dan di dalam dalam umat Tuhan dan menghalangi umat Tuhan dapat bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ini kalau bisa ditanya dan dijawab oleh Anda. Apa dan letaknya di mana tuh kegagalan itu? Di gunung es bagian bawah. Kalau yang di atas kan kelihatan, itu yang kita lihat mata kasat. Oh ke KKR, oh ke seminar, oh ke workshop, oh ke dua fajar, oh ke dua malam. Dahsyat, luar biasa. Nah, bisa Anda mengakui iman seperti itu, tapi kita tidak bisa menyangkali bahwa di mana kita tinggal, siapa tinggal sama kita, dan kita dengan dengan siapa itu menentukan bagaimana Anda menyelesaikan hidup Anda hari per hari. Tiap hari Anda mesti berjalan di dalam tuntunan roh kudus. Tiap hari. Jadi seperti saya katakan tadi 25 tahun suami istri Peter Skasiero. Bercermin ada empat kegagalan dalam pemuritan nah ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pewahyuan firman tentu nomor satu kita bertoleransi dengan emosi kekanak-kanakan uh, atau yang tidak dewasa coba anda cek aja tuh di dalam diri anda aja dulu jangan jangan ke orang-orang lain kita beri penekanan pada kalau gereja yang sibuk pada doing tapi tidak punya waktu untuk dikorbankan menjadi uh, being nah maka ini ciri-cirinya nih. Kita beri penekanan pada pada lebih baik kita beri pengap lebih baik kita berbuat bagi Tuhan atau kerja bagi Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Kita saya ulangi ya, nomor dua, kita beri penekanan pada kita memberi penekanan pada pada berbuat bagi Tuhan, berbuat bagi Tuhan itu kuat-kuat ya atau kerja buat Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Jadi isunya kenapa kok sampai terlalu sibuk, sampai stres, bisa nggak melakukan kehendak Allah tapi tidak mengganggu kesetresan jiwa Anda. Sampai Anda bisa sembuh secara pribadi, Anda bisa melakukan apa yang Tuhan kerjakan di Anda kepada orang lain. Yohanes 13 ayat 34-35. Nah, ini ciri-ciri dari gereja yang tidak sehat. Kita beri peneguhan pada berbuat hari Minggu punya ibadah, atau kerja buat Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Nah, yang nomor tiga, kita mengabaikan sejarah gereja. Jadi, nomor satu, kita. Kita bertoleransi, udah deh yang penting bisa dikerjakan, orangnya mau, saya juga mau, walaupun emosinya masih berantakan di rumah, di kantor, di tempat, tapi Anda tetap melangkah maju. Pokoknya aku mau mencapai titik di mana aku dikatakan inilah. Pembawa berita kabar baik yang luar biasa. Nah, kalau Anda bisa memberikan seperti itu, tidak perlu dibikinin narasinya, tapi Anda bisa ketemu dengan tetanggamu, dengan orang-orang uh, kantormu. Anda bisa ngomong, "Bagaimana Anda pagi hari ini disambut sama Allah?" Tuhan bersuka cita dan Anda bisa meresponi panggilan Tuhan itu dengan Anda pertama-tama sadar akan kondisi Anda sudah jauh. Karena Anda kalau ketemu Tuhan udah pasti ketahuan. Anda tahu akan ngomong, aduh aku, aku, aku udah lama ya nggak ada ketemu Tuhan karena seperti kesiram gitu loh. Nah kalau orang-orang yang kita tempatkan sebagai pemimpin tidak punya kehausan seperti ini dan tidak mengalami pertemuan dan tidak mengalami kesadaran diri, kita kita nggak ada orang lain di tempat gereja kita kita akan membiarkan orang emosi anak-anak menjadi pemimpin kedua lebih lebih sikat dan orang-orang yang imecur lebih suka kerja buat Tuhan daripada duduk dan mengenali dirinya tiga kegagalan kegagalan yang terjadi di gereja-gereja sekarang apa nggak pernah terjadi zamannya Martin Luther apa nggak nggak pernah terjadi zamannya John Wesley Aliran metodis muncul. Apa nggak pernah terjadi di zaman-zaman semua kegerakan Roh Kudus? Apa nggak pernah terjadi? Masa baru perpecahan gereja yang sekarang itu dulu nggak ada ya kayak begitu, nggak pernah dibahas. Nah melalui Peter Kesiru dibahas sejarah dari dalam siapa tuh Jonathan Edward memang satu kali khotbah bisa seluruh orang satu gereja itu terungkup ke lantai bertobat semua. Tapi kan itu baru penginsapan dari dosa dan lahir baru. Bagaimana kelanjutan setelah itu? Bagaimana dengan Jonathan Edwardnya? Apakah karena khotbahnya dan membawa urapan dan karunia roh kudus dahsyat, terus dianya sudah dewasa rohani otomatis? Tidak loh. Sama sekali tidak. Martin Luther juga sama. Memang dia mendapat pewahyuan lahir baru menghapus semua dosa kita karena kasih karunia oleh imannya. Berdasarkan apa kata Tuhan? Dia dari Habakuk 3:4, orang benar hidup, orang percaya itu orang benar hidup karena percaya, tidak karena bolak-balik angkuh dosa, melakukan bolak-balik penyucian, enggak perlu darah Yesus sekali dan selamanya menyucikan kita. Asal kita berjalan bersama Tuhan tiap hari. Nah, kalau kita nggak belajar sejarah gereja, kesalahan-kesalahan di gereja zaman dulu kan pernah ada seribu tahun masa kegelapan. Gereja yang pernah dikuasai oleh Romawi, tidak lagi ada lahir baru bertobat. Nah, bisa nggak terjadi seperti ini juga? Bisa. Tapi kalau kita belajar sejarah, kita tahu salahnya di mana kita nggak akan lakukan. Makanya kita perlu degali nih. Oke, okay, bagaimana bisa jadi orang yang Kristen yang emosi sehat dan dewasa rohani? Empat, kita bikin definisi yang namanya gereja berhasil itu salah. Berhasil itu di mata Tuhan jemaat yang dia bangun di atas batu karang ini kubangun jemaatku. alam maut nggak akan menelan. Itu ciri-ciri suksesnya tuh di Matius 25 21. Itu isinya orang-orang yang bertemu dengan Yesus dan Yesus berkata, Berbagai langkah kau perbuat ke, kebaikan, kebenaran, ya dengan setia kau lakukan yang kecil, dengan setia aku tambahkan sampai akhirnya kau tetap berintegritas. Ini saya, saya, saya gambarin lebih, lebih luas ya, ya berarti kan berbagai langkah. Karena apa yang telah kau buat, ya dan ambillah kerajaan kebahagiaan ini. Buat apa? Mereka tuh berhasil mengikuti Yesus, tapi perbuatannya kecil-kecil dulu, kan? Kan dikasih kalau kamu setia dengan kecil, dikasih yang besar, tidak banyak kerjaan, tapi tidak mempedulikan kesetiaan, tidak mempedulikan hidup berjalan dengan kasih karunia. Nah, kalau sekarang, definisinya sukses apa? Banyak yang hadir di pertemuannya, penuh angkanya, banyak pengikutnya, banyak, tapi apakah pengikut itu semua termuridkan? Menjadi diri mereka sebagai manusia sejati dengan ciptaan baru dalam Kristus, dan mereka itu menjadi serupa Kristus. Logonya kan cuman itu: "Tanggalkan manusia lama yang penuh nafsu yang membuat kita binasa, kenakan manusia baru." Loh, itu ada nggak? Apakah kita melahirkan seperti itu? Buat saya, saya dulu. Eh ternyata jemaat bisa melihat dan jemaat mau. Perubahannya kayak gini nyata, aku mau. Karena perubahannya dari dalam keluar. Bukan perbuatan-perbuatan aktivitas. Nah kalau sudah ada perubahan dari dalam keluar dan terus berubah, terus berubah. Semakin nyata, nah kita bisa diundang. Untuk memberitahu bagaimana itu terjadi. Sehingga pelayanan bisa melebar, ekspansi bisa terjadi. Tapi juga tidak akan terus jalan terus. Karena kita tetap butuh sudah membuat ritme hidup dengan mini sahabat. Dan sahabat seminggu sekali, 24 jam nggak kerja. Bahkan bisa sahabat seminggu dalam sebulan. Straight atau satu tahun sahabat total. Tidak khotbah tidak pelayanan. Tapi berada bersama Tuhan. Karena kunci dari transformasi itu berada bersama Tuhan. Raja Daud tidak pernah menang. Kecuali dia sedang berada bersama Tuhan. Kuncinya cuma itu. Untuk itu Anda bisa mesti bisa mengintegrasikan kondisi emosi yang lagi nggak sehat dan baru tahu kalau nggak sehat itu kapan waktu kena penderitaan, pernah aniaya, kena pencobaan. Baru ketahuan emosinya itu sehat apa enggak. Tapi kalau hatinya haus dan lapar akan Tuhan, setia sama Tuhan dan tidak hilang haus sama laparnya. Biar emosinya enggak sehat, gandeng, integrasikan. Dengan iman dalam Tuhan, nanti Tuhan masuk menyembuhkan emosi kita. Ini mesti tiap hari dipraktekin, menjadi training, menjadi latihan rohani. Hmm. Kalau Anda bisa melakukan ini, Anda menuju kepada pemuritan dengan emosi yang sehat dan rohani yang dewasa. Anda akan mengenali sisi manusianya Anda, dan Anda juga akan seperti Yesus. Anda akan menjadi lebih manusiawi. Anda ingat ya, Yesus itu nama Allah yang jadi manusia loh. Kapan Allah diinkarnasi jadi manusia? Waktu lahir melalui rahim Maria, namanya Yesus. Selama namanya Yesus itu Allah manusia. Waktu namanya Kristus atau Mesias itu Allah roh yang dibangkitkan dari mati. Jadi kalau Anda mau menjadi pengikut Kristus yang andal, yang yang sejati, ya Anda mesti belajarin dari empat buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu manusia Allah, hidupnya sehari-hari kayak apa? Ikuti. Dan hidupnya, ritmenya Yesus itu kontemplatif sekali. 30 tahun pertama gak ngapa-ngapain, gak ada yang berbuat apa-apa, nggak -apa, saya senang kalau John Bevere ngomong gak pernah belah laut merah, gak pernah belah sungai Yordan, gak khotbah, gak ada orang sakit sakit lumpuh bangkit dari kursi roda atau lumpuh tergeletak langsung berdiri lari enggak ada kusta sembuh enggak ada itu baru terjadi di usia 30 tahun setelah dia diurapi roh Tuhan turun padaku mengurapi aku untuk urapan itu selalu untuk selalu untuk orang lain nggak ada urusan dengan pribadi kita makanya jangan salah salah asumsi kalau banyak karunia roh kudus berarti rohaninya dewasa tidak ada hubungan Pelayanan itu tergantung urapan yang turun pada kita. Kedewasaan rohani kita tergantung berapa urapan tebal kental memenuhi jiwa kita di dalam di dalam kita satu harus dua dua puluh tujuh itu penting sekali. Jadi yang di dalam harus cukup kuat untuk menopang yang di luar karena yang di luar itu akan diperhatikan masa, akan jadi terkenal, populer, oke? Okay? Nah, banyak tuh kredibilitas tapi dari Jangan lupa yang mengerjakan karunia kesembuhan, karunia nubuat, itu roh kudus loh. Banyak karunia tapi satu roh kudus yang kerjakan. Kita cuma konduit. Kita hanya bejana. Nah, tapi bejananya harus betul-betul mengalami pemuritan yang sah disebut pemuritannya Yesus. Emosinya sehat, rohannya dewasa. Dengan pemuritan ini, Anda akan mulai mengenal kalau udah urusannya emosi yang semakin sehat. Okay, perubahan dari dalam keluar pasti Anda kenal sisi manusianya Anda. Sebab, Anda tidak akan bisa kenal Tuhan sampai Anda kenal sisi manusianya Anda. Emosi manusianya itu kayak apa? Kemudian, menjadi serupa Kristus berarti Anda semakin menjadi manusiawi. Sebab, Allah itu sangat manusiawi. Nah, faktanya, kita ada toleransi dengan kondisi yang gak sehat ini, dengan Kristen, karena... Saya aja 6 tahun yang lalu bikin assessment yang disediakan dalam buku uh, Peter Skarsgård itu selalu ada assessment ya. Assessing your false self. Hmm. Oke, okay. Ini di setiap bukunya di Emotionally Healthy Leader, Emotionally Healthy Church. Itu ada assessment, Emotionally Healthy Relationship. Anda bikin aja 15 menit kelar kok. Dan Anda akan tahu apakah emosimu itu dimuritin apa enggak lakukan ini tiap minggu sehingga anda bisa tahu oh aku bertumbuh aku bertumbuh ya jadi anda semangat you know kalau ada perubahan tuh anda semangat nah kalau enggak kita mentok nih di sini dan capek you know pernah nggak anda pulang dari pelayanan rasa capek dan kecewa sama si ini kecewa tersandung sama si ini kok dia nggak bertumbuh-tumbuh ya kok begitu kok ini sebetulnya yang kita komplain tuh karakter ya karakter kan enggak ada urusan sama karunia roh kudus bekerja bagi orang menjamah orang lain nggak ada hubungan sama khotbah Karakter is the inside, the inner core. Nah itu perlu kita memiliki pemuritan, kena dalamnya, efek keluarnya. Itu yang kita mesti punya. Makanya 1 Korintus 14 ayat 20 si Paulus itu keras sekali dia menegur. Eh saudara-saudara jangan dong sama kayak anak-anak dalam cara berpikir kok kayak anak kecil sih. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi kalau dalam pemikiran mesti dewasa, bijaksana, penuh hikmat. Nah boleh mengeluh karena Paulus juga mengeluh. Oke, nah jadi ciri-cirinya orang yang kanak-kanakan tuh kayak apa sih? Kayak gini nih. Kamu pembicara yang fasih, tak bercacat, tapi marah di rumah, ngamuk dan nggak bisa bangun hubungan dengan baik dengan keluarga, nggak ada yang cocok, nggak ada yang suka deket-deket kamu. Pernah nggak bayang ngalami gitu? Saya pernah. Nomor dua, kamu berfungsi sebagai pemimpin, namun tidak aman orang insecure. Dan gak suka kalau dikasih masukan, dikasih feedback, dinasihati. Aduh, sangat anti cebol dan defensif sekali. Ketahuan. Anda tahu ya, Ken Blanchard berkata seperti ini. If you want to be a great leader, okay, feedback is the breakfast of champion. Input-input kembali adalah sarapan pagi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi kalau nggak suka input ya Anda nggak nggak bisa tuh bagaimana Anda mau ngaca. Kedua, eh ketiga, kamu nih lancar deh mengutip ayat Tuhan hafal namanya kita berjalan atau konkordansi berjalan. Tapi nggak punya kesadaran diri kalau kalau, kalau bahwa reak, reaksimu kalau dikoreksi orang kalau melihat sesuatu nggak berjalan dengan baik nggak bagus reaksinya. Oke, okay, komplainnya nggak bagus kasar. Empat, Rajin berpuasa, suka Bible study, suka berdoa, suka ke bukit doa, tapi cepat sekali menghakimi rohani orang lain. Uh, suka mengkritik sesama, asumsi atau mind reading, oke? Okay. Suka membenarkan diri lebih baik daripada orang lain. Padahal yang perlu dikembangkan kalau orang Anda mau menghakimi, mendingan Anda punya karunia membedakan roh deh, oke? Okay. Nomor lima. Ini ciri-ciri orang yang kekanak-kanakan rohani, ya. Kamu dapat memimpin sesama, semua demi untuk Tuhan. Tetapi, sebetulnya motivasi utamanya Anda tuh, supaya Anda dapat sanjungan dari sesama. Hmm. Ini kan mesti uh, vulnerable, ya. self awarenessnya mesti tinggi, nih. Bisa ngomong kayak begini. Nomor 6, kamu bisa disakiti oleh komentar-komentar yang jahat dan diam aja. Tapi diam aja, bukannya kuat rohani. Sebetulnya karena kamu takut konflik dan takut konfrontasi, kalau saya mau tambahin takut kehilangan teman. Makanya didiemin. Nomor tujuh, kamu bisa melayani multifungsi tanpa hentinya, tanpa lelah, namun penuh kekesalan, dendam karena waktu pribadimu dengan Tuhan sedikit sekali, tipis. Dan nggak punya mini sahabat, you know, uh, daily, day by day, you know, ini mini sahabat maupun sahabat mingguan, gak ada soul care atau saya sebut self care, jadinya burn out. Makanya marah-marah terus, saya marah-marah. I think 12 tahun. Oke, okay? dan dan lama-lama jadi kebiasaan loh. Sebetulnya tuh udah habis bensin bensin kasihnya tuh kan. Urapan udah kering. Karena gak ada waktu sama Tuhan. Waktunya tipis. Hubungan sama Tuhan cuma sambil lalu aja. Skimming through relationships with God. 8. Kamu bisa memimpin pelayanan terkenal padahal penuh pergumulan pribadi dan karena kelemahan yang ditutupi. Nah, untuk Anda mau tahu kenapa bisa mengalami tipe 8 macam kondisi seperti ini. Itu ada dua akarnya. Nomor satu, A. Tahu nggak Anda bahwa Allah memakai jenis kasih agape-nya untuk mengukur dalamnya kasihmu kepada sesama? Kan hukum Allah cuma dua ya, basically pemuritan itu eh, melalui perjalanan hidup, melalui perjalanan iman kita, itu adalah sistem untuk eh, menghidupi hukum Allah pertama kedua sebagai hukum kehidupan sehari-hari. Cintailah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan pemikiranmu Oke, okay. dan hukum kedua sepenting yang pertama cintailah sesamamu seperti kau cinta dirimu. Jadi ada tiga hubungan loh yang perlu dibangun dan dijaga tiap hari. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri. Kalau anda nggak bisa kenal siapa diri anda, anda nggak akan kenal orang. Kalau anda nggak kenal perasaanmu yang adalah lambang daripada siapa kamu, anda nggak tahu perasaan orang kayak apa. Dan anda juga tidak tahu bagaimana perasaan Allah. Oh, 1 Yohanes 4. Anda mesti saya pakai ini ya. Eh uh, 1 Yohanes 4 ayat 19 20 bagus sekali ini. Saya maunya satu Yohanes ya. Sangat gamblang dibagikan oleh rasul uh, Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20 sebagai alat barometer. Apakah Anda dewasa apa tidak? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika lo seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat pakai mata kasat, tidak mungkin dong bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan. Nah ingat, hukum pertama, cintailah Tuhan Alamu, segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Itu nggak kelihatan tuh alanya. Nah supaya Anda bisa mencintai dia, ayat 19, loh Allah mencintai kita dulu. Jadi kita mesti terima kasih Allah dulu. Bagaimana Allah cinta kita, kita mesti ngerti dan alami dulu. Ngertinya bukan karena teori, bukan karena khotbah, tapi karena mengalami. Ya Anda nggak bisa ngalami kalau Anda nggak pernah datang bikin waktu spesial buat Tuhan dong. Right. Soalah mencintai Anda Makanya Yohanes 13 ayat 34-35 Sesudah perjamuan terakhir Yesus ngomong Kepada Murid-muridnya Termasuk Judas Iskariot loh. Dia ngomong perintah baru kuberikan padamu Kasihlah sesamamu Seperti engkau mengasihi Dirimu Nah kalau ayat 34-35 bukan dirimu Seperti Yesus mengasihi kamu Nah, jadi sama seperti satu Yohanes 4 ayat 19. Allah lebih dulu mengasihi kamu. Nah, seperti Allah mencintai kamu, kasihlah sesamamu. Alas nah, kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kalau kau bilang kau cinta Allah tapi kau benci saudaramu, kau pendusta. Artinya, efek daripada Allah mencintai kita dan kita terima cintanya Dia pada kita, kita pasti mengasihi sesama. Jadi kalau kita mengasihi sesama, udah bukti kita mencintai Allah, punya hubungan sama Allah. Dan ini ada derajatnya. Semakin sering ya, semakin, semakin kental cintanya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Anda mau tahu nggak kasih itu tuh di emosi. Nah, emosi sehat, disakiti, dikhianati, tetap mengasihi. Digandeng sama, yang diintegrasi dengan iman di dalam Allah. Dalam janjinya dia, gandeng masukin jadi satu. Anda akan emosinya sehat, rohannya dewasa. Ini butuh, makanya satu tiga 13, si Paulus itu pakai kasih agape Tuhan, ada nggak di kita? Kalau ada, itu adalah patokan kita nih sebetulnya bisa nggak sih mengasihi sesama dan bisa nggak sih emosinya sehat? Dilihat dari mengasihi sesamanya sih. Wow, yang paling sempurna dong. Bagaimana mengasihi musuh kita? Itu targetnya. Allah mau kalau betul-betul kita ada kasih agape musuh yang dikasih. Jadi kasih agape adalah alat pengukur kesehatan emosi loh. Temperaturnya tuh kasih agapenya tuh kan. 1 Korintus 13 ayat 1 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, Aku sama dengan gong yang berkumandang dengan canang yang gemerincing. I'm a noisy gong di Message Bible. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui kok segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Kayak anda punya karunia men, apa, menterjemahkan mimpi, menter, mentafsirkan mimpi kayak Yusuf di Mesir, kayak Daniel di Babel. Nah, anda punya karunia kaumnya semua seperti itu, bongkar rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun Anda memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali nggak berguna. I'm, I'm nothing. Kalau bahasa Inggrisnya di message, you are nothing. Atau NIV. Kalau di Amplified Classic, a useless nobody. Ya kalau Anda a useless nobody di kerajaan surga, ya Anda bukan Kristen dong. Jadi faktornya Kristen bukan aktivitas for God. Tetapi The love yang bekerja. Nah Rasul Paulus pun membuat kesimpulan yang sama. Dia kasih ke gereja Korintus yang isi orang kaya-kaya dan pinter-pinter ahli filsafat semuanya. Gini ya gereja Korintus para tua-tua dengar baik-baik. Sekalipun kamu punya iman besar. Kemurahan hati pemberi uh, yang generous yang gede-gedean. Karunia-karunia roh kudus yang bisa memindahkan gunung tanpa kasih agape, tanpa memperlakukan sesama di sekitarmu, di keluargamu, di gerejamu. Itu tanpa kasih agape memperlakukan mereka, kamu nggak ada nilainya. Alias, jika anggota keluargamu dan saudara atau saudari seiman di sekeliling kamu secara konsisten tuh nggak pernah ngalami disayang, diterima, dihormati, didekati, tapi diperlakukan oleh Anda, tapi diperlakukan kasar, Hubungannya dingin, nggak aman rasanya dekat anda. Bahkan kalau deket dihakimi, terus kalau ketemu juga kaku, penuh bela diri. Alkitab itu berkata, anda kerohaniannya nggak dewasa. Coba kita tes. Saya saya mengalami perubahan dan pengertian ini secara pribadi enam tahun ya. Saya berjalan pakai buku ini nih buku andal. Ini buku kenapa andal? Karena teruji semakin pandemi sampai lockdown di Amerika nggak ada orang bisa keluar rumah, toko tutup, shopping tutup, kantor tutup, pabrik tutup, supermarket kosong. Waduh. Berapa gembala Berapa nabi rasul, penginjil guru yang adalah pelengkap orang-orang kudus Tuhan supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Berapa yang memiliki kasih agape di tengah-tengah tekanan seperti itu. Jemaat udah nggak bisa menabur lagi karena ekonominya crash. Apakah gembalanya menjadi kasar, keras, khotbahnya nyindir, sarkastik, tentang persembahan atau semakin membawa hadirat Kristus. ACAGP adalah alat pengukur kesehatan emosi dan kedewasaan rohani. P. Ini dua penyebab ya kenapa kita jemaatnya jadi kekanak-kanakan. Kita mengutamakan yang rohani dulu, tapi nggak peduli sama sekali bagian emosinya. Anda tahu nggak? selama ini termasuk saya bahwa ke pelayanan firman, doain orang sakit, mengharapkan mujizat terjadi, itu jauh lebih penting sampai keluar pulau, keluar negeri. Tapi hubungan dengan orang tua, dengan kakak adik, uh benar-benar buruk sekali. Kasar, cuek, dingin. Persis tadi tuh, persis yang kayak tadi nomor A tuh susah dideketin dingin terisolasi hidup sendiri apa nggak gampang diterima diperlakukan kasar hubungannya dingin dihakimi kamu nggak rohani wow perang di rumah sampai nggak betah anda mesti cek di sini apakah kita lebih selama ini Kristen di gereja hanya ngurusin hal-hal rohani tapi manusiawinya kita nggak disentuh alias emosi kita nggak 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 dilihatin. Saya belajar dari buku EHS ini ya di bab satu. Anda bisa belajar bahwa beragam komponen atau bagian yang membentuk kita ada lima bagian. Kita bukan sekedar roh jiwa tubuh. Kita ada lima bagian: emosi, sosial, intelektual, rohani, dan fisik. Ini yang bikin kita manusia serupa gambar Tuhan. Karena Yesus seperti ini, jadi ada lima aspek itu anda lihatnya foto dari buku bukunya Peter Cascero, lima aspek of being human. Nah, kalau anda betul betul manusia, anda mesti ada lima limanya. Ada emosi, sosial, intelektual, spiritual, fisiknya. Itu lima limanya mesti diperhatikan. Majority sampai hari ini gereja nggak ngurusin yang namanya emosi sama sekali. Emosi nggak disentuh. Yang disentuh cuman karunia roh kudus, nubuatan, bahasa roh, muji menyembah. Makanya selalu angkat kepala tutup mata. Tapi kalau ketemu orang kiri kanan, bahkan ada orang yang nggak ngangkat tangan sama sekali, ditegur habis loh. Right? Nah ini Coba kita lihat di kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Benar nggak Tuhan menciptakan lima bagian hati untuk satu -hat manusia? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Anda lihat ya, fisiknya ngurusin, memanajemen ciptaan Tuhan. Eh, Karakter serupa gambar-rupa Allah. Ada empowerment dari Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dibedakan gendernya karena untuk reproduksi. Nah the problem kalau saya baca tadi dari the, the message. Untuk kejadian satu bagus banget loh ayat 26 tadi itu. Okay. it is just so good. God spoke, "Let us make human beings in our image, make them reflecting our nature, so they can be responsible for the fish in the sea, the bird in the air, the cattle, and yes, earth itself, and every animal that moves on the face of the earth." So, kerjanya manager, pakai badan lo pakai understanding, pakai roh, pakai karakter serupa Christus. And God created human being. He created them God like reflecting God's nature. Jadi emosinya, karakternya mencerminkan alam musik kelihatan, bukan rohani aja, oke? Okay? Tapi fisiknya juga, intelek juga, berhubungan dengan sesama juga. He, because ada He created the male and female, and God bless them, prosper, reproduce, fill the earth take charge, be responsible for fish in the sea and bird in the air, for every living thing that move on the face of the earth. Plato, sampai hari ini, Plato tuh udah hidup ratusan tahun sebelum Yesus datang ke bumi loh. Plato udah ada. Dia hidup beberapa abad sebelum Kristus. Dia ngajarin kayak begini nih. The body is bad, the spirit is good. Badan, semua yang berurusan dengan badan tuh buruk. Merusak tapi yang roh itu bagus. Artinya, to be emotional is if not sinful at least less than spiritual. Kalau kamu jadi orang Kristen yang emosional berarti kamu orang berdosa, atau enggak? Enggak rohani deh. Jadi kita disuruh apa? Emosinya disuruh tebal, suruh enam, right? Nah untuk ini kita akan lanjutkan lagi nanti di hari Kamis bagaimana anda akan uh, belajar dari seorang uh, psikolog yang mengalami abuse dari kecil, ya, tapi sekarang jadi psikolog dan bergandengan tangan dengan ahli teologi yang membimbing dia, menuntun dia sampai sehat dan bertobat, sampai sekarang jadi guru. Mereka berdua nulis buku yang namanya The Cry of the Soul dan Allender dan Tramper Longman the Third. Nah, dia berkata kalau kamu benar-benar serupa Allah, kamu adalah orang yang memperhatikan emosimu. Kamu tidak abaikan emosi itu. Jangan jangan diabaikan karena itu suara jeritan hati kamu. Kamu nggak tahu hati kamu kayak apa kalau kamu nggak peduli sama emosimu. Jadi kita akan kembali lagi di hari Kamis supaya anda semuanya bisa menjadi orang Kristen utuh serupa Kristus. Amin. Kita doa ya. Terima kasih ya Bapak yang yang kami kasihi karena kau lebih dulu mengasihi kami. Buat kami sadar patokan kerahanian kami itu sehat kalau kasih agape adalah alat ukur kesehatan emosi kita. Dua, kalau kita bisa mengasihi musuh kita, kalau kita bisa perhatikan emosi-emosi kita, sisi manusianya kita tidak diabaikan tapi justru diperhatikan. Bukan hanya rohani, bukan hanya bahasa roh yang ditekankan karunia roh kudus, tapi bagaimana mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, untuk pandemi ini kami bisa belajar mengaca diri, dan kami baru tahu kami tidak punya waktu mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi sesama. Makanya, kami tersandung terus dalam mengasihi sesama, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Buat kami bertumbuh sehat emosi dan dewasa rohani, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita lanjutkan di hari Kamis. Dan saya berdoa, Anda dan saya sama-sama bertumbuh dewasa. Jangan lupa kontak toko buku kita. Miliki the sacred freedom sangat bagus sekali. Ini combine dengan emotionally Healthy spirituality. Miliki buku daya Bade, day. saya akan stok ini uh, dari Amerika, akan datang 30. So, Anda bisa booking untuk bagaimana prakteknya. Hidup dengan ritmenya Yesus sebagai manusia serupa gambar rupa Allah. Tuhan berkati, sampai jumpa.